Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini teman-teman, aku mau pergi ke Pasar Mahmud Said. Soalnya ada restoran Indonesia yang dulu buka lagi, yang bakso goyang lidah yang dulu, sekarang udah buka lagi nih. Udah 2 hari kalau nggak salah, 4 hari udah buka teman-teman. Jadi kepingin makan bubur ayam. Kita lihat ya. Sekarang ini aku udah dekat ya teman-teman di Pasar Mahmud Said. Sekarang kita mau turun makan mie ayam, bubur ayam teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka sama konten aku, jangan lupa di like dan di komen. Ya, dan terima kasih semuanya yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah rezekinya teman-teman. Allahumma amin. Kita mau turun dulu ya teman-teman. Itu tempatnya teman-teman. Yang toko yang dulu itu masih ditutup. Bapak. Jadi yang toko di sini aja yang masih. Oh, belum ada bubur ayam, cuman bakso doang. Ada sate? Belum juga. Satenya habis tadi sore sedikit. Tinggal bakso doang, teman-teman semua yang ada. Emang kenapa nggak jual bubur ayam? Iya kan baru. Baru 3 hari loh ini. Oh, baru mau direnov dulu. Jadi tempat baru. Iya, dipromosikan ya, biar banyak yang datang beli sini. Bakso goyang lidah. Ayo, siapa yang kepingin hangat-hangat masuk? Ya udah, bakso aja kita makan, bakso aja teman-teman. Ya. Gak ada bubur ayam, walau mie ayam, walau sate habis. Bakso 2 tadi ya? Iya, aku juga bakso 2 ya. Oh, bakso 2 tempat. Bakso 2. Kita cek dulu ya teman-teman baksonya. Padahal pingin makan bubur ayam, cuman belum bikin katanya. Nanti ya lain kali. Oh, sambalnya pedas katanya hebat. Tidak berbeda kalau saya sambalnya. Minta sok kecap. Belum sayur nggak? Baru. Ini aja
udah dibilang tadi pedas tepung tapi gitu. Seperti yang banyak-banyak lah. Masuk. Di sini. Mana es tehnya, Mas? Itu tuh satu. Mau main apa geseran sedikit ya? Masuk coba deh. Maaf. Kesiniin kamu nih. Ah. Campur ya, Teh? Campur. Iya, iya. Kerupuknya ada PY. Kerupuknya belum datang. Dibungkus ya. Oh, ini sudah pasti bisa mungkin. Dua. Mana? Kita naik transit akhir 15.20. Dari sana Pop S. Ada. Yang di mana tuh? Ini cuma Pop S 2 renteng 15 cm. Kopi. Lalu itu mau apa? Kopi Good Day. Enggak, lagi aja untung baru satu suap. Dua renteng 15. Bermetat-melin dia. Sama orang ngomong. Sama lagi.
Iya. Ini sama rasanya kayak dulu. Bang. Tangan. Ada. Oh, suruh ada dulu, aku mau bayar dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah di dalam mobil. Sekarang kita mau pulang, cuman makan bakso doang ya kita. Harganya ya tetap sama teman-teman, 15 real gitu ya. Cuman aku kepingin makan bubur gitu, terus nggak nemu. Ya nggak apa-apalah, sekali-sekali kita makan bakso. Padahal dilarang sih sama dokter kita makan daging-dagingan terus gitu teman-teman. Cuma nggak apa-apa, daripada lapar ya. Masa kita mau balik, udah nyampe sana kita mau balik. Alhamdulillah udah diisi ini perut. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Dan mudah-mudahan konten-konten aku ini teman-teman pada suka. Jangan lupa di like dan di komen ya. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.